Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia yang saya kasihi. Tanggal 21 Ogos 2021. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala, saya menggalas tanggungjawab untuk menerajui negara. Dan ia bukan satu tugas yang mudah. Saya mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ketiga dalam penggal yang sama dari peralihan tiga kerajaan dalam tempoh tiga tahun adalah episod gelap kepada negara. Waktu itu, kita berhadapan ancaman pandemik COVID-19. Jumlah pesakit harian mencecah puluhan ribu, mengorbankan ratusan rakyat sehari dan menyebabkan fasiliti perubatan hampir lumpuh. Tidak cukup dengan itu, negara berhadapan krisis ekonomi. Jumlah pengangguran meningkat lebih 700 ribu orang. Banyak sektor perniagaan terpaksa gulung tikar dan rakyat hilang mata pencaharian. Justru saya bertekad, kita harus teguh bersama seperti sebuah keluarga untuk memulihkan negara. Atas kesedaran dan iltizam ini, pentadbiran saya melancarkan inisiatif Keluarga Malaysia. Sepanjang tempoh 15 bulan, inilah 15 inisiatif yang telah kita capai bersama. Kestabilan politik dan kesejahteraan sosial KDNK adalah yang terbaik di Asia Tenggara ini. Mengurangkan kadar pengangguran melalui 600,000 peluang pekerjaan. Setiap badan, terutamanya badan kehakiman, begitu juga legislatif, kebebasan mereka akan terus dipelihara oleh kerajaan hari ini. Kerajaan telah memeluluskan gaji minima sebanyak RM1,500. Penubuhan Majlis Wanita Negara, institusi hakam di bawah Mahkamah Syariah dimantapkan lagi. Bayaran kenaikan gaji tahunan, tambahan khas sebanyak RM100 untuk penjawat awam. MA63 diluluskan oleh kesemua ahli parlimen yang hadir. SJKP ini diperuntukkan. Pinjaman tersebut akan dijamin oleh kerajaan. Hari ini, keadaan bertambah baik dan kita mampu bergerak maju ke hadapan. Namun masih banyak yang perlu kita laksanakan untuk menjadi sebuah negara bangsa yang teguh bersama dan kembali dihormati di persada dunia. Pada 19 November ini, keluarga Malaysia akan melaksanakan tanggungjawab untuk memastikan negara ini terus ditadbir dengan baik. InsyaAllah, jika saya diberi peluang meneruskan pentadbiran ini, empat iltizam saya untuk Malaysia. Pertama, menyatupadukan rakyat demi kesejahteraan dan kebajikan keluarga Malaysia. Kedua, menyuburkan kemakmuran ekonomi dan pembangunan negara. Ketiga, memelihara kesucian agama Islam tanpa meminggirkan agama lain selaras dengan perlembagaan persekutuan. Keempat, memperkasa integriti tadbir urus negara. Inilah iltizam saya untuk Malaysia demi kestabilan dan kemakmuran masa depan tanah air kita. Saya, Ismail Sabri bin Yaakob, dengan rendah diri memohon kepada semua pengundi untuk memberi kepercayaan kepada saya dan Barisan Nasional menerajui negara bagi penggal akan datang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus merahmati serta memelihara negara dan keluarga Malaysia. Ya Allah, sesungguhnya
Kepadamu kami berserah. Undilah Barisan Nasional. Terima kasih, keluarga Malaysia.